biasanya kalau ke sini tuh naik mas ini minum antimo sobat, memalukan ya, kita juga sih. Saya sebelum berangkat itu saya minum antimo, tapi kalau nggak ke Kaitek ini ya enggak, biasanya juga nggak mabok saya itu. Halo sahabat TTN Sia Vlog. Kali ini saya berada di terminal bus mau ke Kaitek. Kaitek itu berada di masih di kawasan Kaulong Tong ya. Saya di terminal ini menunggu bus 641. Dan bus 641 ini jam 5 sore baru ada. Bukan baru ada. Jadi kalau sore hari jam 5 itu baru ada, karena bus yang menuju ke Kaitek ini jam-jaman sobat, nggak selalu ada. Nah di sini tempatnya dan seperti ini papannya. Dan di terminal ini juga ada tempat duduknya, cuma dua ya di terminal ini tempat duduknya. Dan untuk warna kuning ini untuk Loyanka, apa itu yang pakai kursi roda, dan di sini juga disediakan jam berapa tiba di terminal ini, sahabat. Dan di sini saya ngantrinya. Dan di tempat ini ada 101 dan 641 dan saya mau naik bus yang 641. Seperti ini ya, harga dan jadwal jam tibanya bus. Sekarang saya sudah ada di dalam kendaraan ya sobat. Di dalam bus ini. Untuk naik bus ini sendiri dikenai biaya 12 dolar 4 hoji dari Admiralty ke Kaitek Kaulong. Oke sobat, ikuti perjalanan saya di sepanjang jalan ini dan kita nikmati keindahan di sepanjang jalan. Dan untuk lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar vlog saya, video saya ini bisa lebih berkembang lagi sobat. Dan untuk sobatku yang sudah setia menonton, saya ucapkan banyak terima kasih, sehat selalu dan sukses selalu. Gracias.
ini saya menyandarkan kepala di jendela, sudah mulai agak mual ya ini sahabat, karena saya kalau naik bus ke Kowloon itu saya nggak bisa, saya bisa mabuk sobat, tapi nggak semua saya itu mabuk, hanya ke Kowloon Wancai, ke Kowloon saya bisa mabuk sahabat. Dan seperti ini perjalannya, dan di sepanjang jalan itu jalannya lika-liku dan banyak lampu polisi atau lampu merah hijau kuning itu yang membuat saya mabuk karena sering berhenti dan jalannya berliku-liku sobat. Dan ini sudah mulai memasuki terowongan, dan dari Admiralty ke Kowloon ini kita harus melewati satu terowongan di bawah laut. Ini sudah berada di terowongannya sobat. Saya itu biasanya kalau ke sini tuh naik bus ini minum antimo sobat, memalukan ya, enggak juga sih. Saya sebelum berangkat itu saya minum antimo, tapi kalau enggak ke Kaitek ini ya enggak, biasanya juga enggak mabok saya itu.
Nah, kami sudah tiba di tempat restorannya. Di restoran ini kita juga bisa memesan makanan untuk dibawa pulang dengan berapa pilihan menu masakan atau lauk sobat, seperti ini. Dan saatnya kami mencari tempat duduk yang sudah dipesan. Dan untuk sahabatku, terima kasih telah mengikuti vlog saya dari awal sampai akhir, dan ikuti terus vlog saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam hangat, sehat selalu, jangan lupa bahagia. We love you. Makanan Cina seperti ini yang kami pesan untuk makan malam bersama saat ini sahabat.